maju. Oke. Masya Allah, saki yang belakang. Dan iya. Halo guys, pada saat ini alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan di hari yang ketiga. Semoga kita diberikan kesehatan agar bisa nyaman dalam menjalankan puasa Ramadan, dan apa yang kita kerjakan semoga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada video kali ini kita akan modifikasi bus Ashraf MSM yang baby bus. Kita kasih aksesoris, kita kasih strobo, kita kasih winglet, kita kasih stainless bar, kita kasih seat penumpang juga masih belum ada, lampu rem, strobo belakang, winglet belakang, dan lain-lain sebagainya ya guys. Kita bikin ganteng bus Ashraf MSM ini yang masih polos. Yuk kita coba starter untuk mesinnya. Oke, sangat gahar dan sangat keren sekali ya suara mesinnya. Dan ini dia kenampakan dalam kabin dari JB3 Plus karya Mas Husni dan diedit oleh Mas Valen Alif. Sangat keren ya, sangat real sekali ini baby bus tulisannya itu. Kelihatan dari dalam ya, benar-benar sangat real. Coba kita keluar lihat di belakang, kita lihat-lihat ya ke bawah. Coba seperti ini ya kenampakannya. Dan ini dia di depan, di samping kanan ini ada wifi juga ya, untuk menunjang kenyamanan para penumpang. Jam 9.34 kita diberangkatkan dari Terminal Tirtonadi yang ada di Solo dan akan menuju ke Purwodadi untuk melakukan restorasi bus ini. Ini saya heran ya, di Terminal Tirtonadi ini sebenarnya terminalnya sangat lebar sekali loh, tapi nggak ada bus sama sekali yang berhenti di sini ya. Padahal kan ini terminal besar juga. Ya nggak tahu lah ya. Awas, coba kita awas sebelah spion sebelah kanan. Press ya. Oke, alhamdulillah aman ya. Kita keluar dari Terminal Tirtonadi yang ada di Solo. Oke, awas kita nyebrang jalan. Airsisnya sangat mantul ya. Awas dari sebelah kiri, apakah ada mobil? Oke, aman ya. Oke, aman. Yuk gaskan. Oke, yuk kita gaskan menuju ke Purwodadi untuk melakukan restorasi bus ini ya guys. Oke, kita disalip sama bus ALS ya. Itu bus ALS nya kelihatannya bus jauh gitu ya, Sumatera Malang insya Allah itu jurusannya. Ini di samping ada bus MGI. Itu di depan sebenarnya kita belok ke kiri ya guys, tapi kita ambil yang sebelah kanan ini. Waduh, jangan ditiru ya ini. Ketika kita mau belok ke kiri, seharusnya kita ambil yang kiri. Bukan kita motong jalan kalau gini ya namanya. Jangan ditiru ya guys, sekali lagi jangan ditiru. Ini kenapa kok berhenti di sini nih? Ngapain kok berhenti? Mobilnya ngapain ya kok berhenti tadi? Waduh. Dia nggak peduli ya, kita gaskan saja menuju ke Purwodadi. Waduh, sepi banget ya guys. Mana ini mobil-mobilnya? Trafik-trafik yang lain mana? Nggak kelihatan. Itu di depan itu sudah ada beberapa trafik tadi sudah lewat. Bus apa ini? Bus Akas.
itu di sebelah kanan ada tol ya guys, kapan-kapan kita coba ngeblong di situ ya. Loh, itu kenapa kok pada berhenti itu? Oh alah, ada kereta api ya. Eh, bukan kereta api deng, ini persimpangan jalan ini. Ada lampu merah jadi berhenti. Oke, kita gaskan lagi. Ini kenapa ini? Coba kita masukkan ke kanan aja ya. Masukkan ke kanan. Walah, ternyata ada perbaikan jalan. waduh. Saya masukkan aja ya. Meskipun yang lain berhenti, tapi kita masukkan saja. Gak apa-apa, mau di depan masih sepi. Kita loskan saja. Loskan pokoknya. Awas ya, ini tikungannya agak tajam. Kita pelan-pelan. Itu bisnya kenapa itu? Kok rating hazard dan berhenti di tengah jalan? Loh, ngapain itu bisnya itu? Loh, kok mundur banget? Kok nggak jelas banget sih bisnya ini? Mau kemana lah? Nggak jelas banget. Oke ya, wis kita gaskan aja. Yang penting kita bisa lanjut ya. Ini ada nganu apa namanya, mobil rusak ya, sampai kemeluk ya. Kalau bahasa Jawa itu namanya itu kemeluk. Kalau di daerah saya bilang ada asapnya itu kemeluk ya guys. Kemeluk. Awas, kita harus pelan-pelan dan ekstra hati-hati karena banyak tikungan di sini. Oke, aman ya. Awas, ada tikungan lagi. Kita pelan-pelan. Oh, ternyata berhenti guys. Ada apa ini kok berhenti lagi? Ternyata ada kereta ya guys. Ini ada kereta. Jadi kita harus berhenti. Oke, yuk kita gaskan. Kita lanjutkan perjalanan ya guys. Ini nanti kita langsung belok ke kiri ya. Kita mode rapi ya, pada video kali ini kita mode rapi. Coba ya, ini apakah bisa kita ngeblong? Oke, masukkan kanan, terus. Oke, ternyata masih aman dan masih los sekali ya di depannya. Blong kita lancar, dan gak hanya blongnya yang lancar, semoga perjalanan kita menuju ke Purwodadi juga lancar tanpa crash apapun seperti itu. Coba ya guys, ini kita tes untuk air suspensinya. Ayo maju. Oke, Masya Allah, sangat mantap sekali ya untuk air susnya. Lagi, mantap sekali ya air suspensinya ini. Oke, kita melewati rel kereta api lagi ya guys. Di sini banyak rel kereta api ya di mapnya ini. Atau mungkin girilnya juga seperti itu. Gak tahu ya, bisa dijelaskan di kolom komentar pendapat kalian. Kita gaskan. Iya. Terus ini lagi yang belakang. Dan Iya, mantap sekali ya guys. Oke, alhamdulillah di depan sana kita sudah hampir sampai di tempat tujuan kita, yakni bengkel restorasi yang ada di Purwodadi. Yang saya maksud seperti itu ya guys. Ini dia, kita belokkan ke kiri, kita masukkan ke kiri pelan-pelan. Oke, mantap sekali. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di dalam bengkel restorasinya, dan langsung saja kita 6 enter. Mohon maaf ya, ini agak saya cepatkan karena video aslinya itu durasinya 30 menit ya, jadi terlalu lama kalau ditungguin itu ya.
Jadi ya wis lah, kita cepatkan saja, kita modifikasi yang pertama, yakni modifikasi strobo. Strobo depannya kita kasih yang warna-warni ini ya. Terus habis itu ini atasnya kita kasih strobo lagi, strobo lagi, kita desain full strobo ya ini. Oke, ini kita kasih winglet. Waduh, aduh, wingletnya bablas ya guys. Oke, ini sudah jadi wingletnya. Wis mantap sekali. Kita rubah-rubah lagi untuk perlampuannya ya, untuk headlampnya. Sekarang kita rubah-rubah. Ini kok di atas itu ya, waduh, aduh. Nah, ini dia pas ya. Oke, kita rubah-rubah untuk headlampnya biar semakin ganteng. Oke. Kita cari-cari mana yang pas. Nah, ini untuk kumisnya sebenarnya, bukan di samping situ. Oke, ini oke sudah. Nah, ini dia untuk alisnya ya, untuk alisnya. Untuk rating kita kasih warna biru saja. Nah, ini warna biru. Oh, nah ini dia bagus ya ini ya. Bagus yang itu. Waduh, itu ada fog lampnya ya. Fog lampnya kok di atas ya fog lampnya. Waduh, harus harus benar-benar cocok ya kalau ngasih aksesoris tuh. Kalau nggak ngasih aksesoris yang cocok gitu, waduh ya kayak gini terbang-terbang. Ish, tempatnya nggak karu-karuan nanti ya kalau nggak cocok itu. Oke, ini kita modifikasi apa lagi nih? Kita kasih lampu ya, lampu depan biar padang, biar semakin terang untuk penglihatan kita. Oke, ini kita kasih boneka-boneka. Oke, ada running text-nya juga kita kasih, dan tail light-nya juga kita kasih juga tadi ya. Oke, kita merambat ke samping, dan ini kita kasih stainless bar. Oke, stainless bar yang full seperti ini ya. Kita kasih lampu kolong juga. Sudah. Terus habis itu apa lagi? Kita kasih untuk lampu kacanya ya, untuk lampu samping-samping kacanya sudah, lampu sebelah sampingnya sudah. Oke, mantap sekali. Sekarang kita modifikasi apanya lagi ini? Oh ya, untuk kursinya belum ada ya. Nah, ini kita kasih kursi. Oke, sudah ada kursinya. Terus apalagi dikasih logo Adiputro, kasih kipas ya ini untuk pembuangan udara di kamar mandi. Ini dikasih lampu bilge. Untuk lampu strobo belakang sekarang ini, untuk lampu rem ya. Oh, ini untuk senja, deng. Ini saya kasih senja. Setelah itu bawahnya saya kasih lampu rating. Seperti itu. Kita kasih untuk wheel dopnya juga ya. Oke, mantap, Miss. Oke, sudah semua ya. Langsung kita confirm order. Dan ini dia ya guys, kenampakan busnya ketika sudah saya modifikasi di Purwodadi ini ya guys. Coba kita nyalakan untuk lampunya. Dan kita, oh sebelumnya itu kita turunkan dulu untuk waktunya. Waktunya kita turunkan menjadi set time 19. Terus habis itu suspensinya kita turunkan dengan cara kita starter terlebih dahulu. Kita turunkan suspensinya, serot. Lagi, serot, mantap. Terus habis itu kita nyalakan lampunya. Dan seperti inilah kenampakannya ketika sudah saya modifikasi ya guys. Sangat ganteng sekali ya untuk bisnya ini. Sangat ganteng sekali. Bapak-bapak ono lampu nganone barang, ono lampu iki lho. Bilge, nek ngarani lampu bilge ya. Sangat keren sekali. Oh ya, ratingnya juga nyala lo ya. Wow. Ratingnya sangat mantap sekali. Wes, sangat mantap sekali ya untuk bis Asrof ini. Dan juga ada tail light-nya lo guys ya. Coba kita dengarkan tail light-nya.
Telolet-nya kok gini ya? Oke, nggak apa-apa wes ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk modifikasi bus Astrof MSM yang baby bus pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.